Están en inmovilizados de lunas. Pura luna. Pura luna sin inmovilizados. Ngapain lagi kalian jaga-jaga? Nunggak mau bayar utang. Dibilang nunggak gini mobil saya udah lunas ini. Coba cek, cek di mana? Cek ini, ini lunas. Lunas mobil saya. Cok, lek, jelaskan dulu lek surat ini, surat penarikan ini. Surat penarikan mana? Mana biar saya lihat. Oke, biar saya video kan, biar jelas. Mana? Ini nih. Apa? Apa ini? Bacalah. Iya, surat apa ini? Ya itu ini surat perintah. Ini mobil saya udah lunas. Ayo mau kalian tarik apa sekarang? Mobil saya ini udah lunas. Udah lunas, apa yang mau kalian tarik? Eh bang, sini dulu. Kan udah nunggak ini 4 bulan. Mana nunggak ini, cek kalian cek. Salah kalian ini bang, ini mobil saya udah lunas. Udah lunas ini mobil saya. Ngapain lagi kalian jaga-jaga? Saya tuntut kalian nanti, saya tuntut. Biar tahu, ini mobil saya udah lunas. Saya tuntut kalian, kalian bilang ini gak lunas. Udah 4 bulan nunggak. 4 bulan dari mana nunggak? Ini mana ada ini? Abang, gitu. Ini kedek kolektor ini, dep kolektor, gak jelas ini. Nah, saya bilang mobil saya sudah lunas. Memang betul sudah lunas, tapi mau ditarik ini dia. Saya gak takut, saya kayak kasih kunci. Ini, saya video kan, ini, jelas. Jelas mereka ini. Jelas. Pembohon saya. Salah, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu. Kalian cek. Ya, ini saya video kan ini, karena saya video kan. Kalian cek itu nggak ada, nggak usah kalian pegang mobil saya, nggak usah, itu udah lunas mobil saya itu. Ya ini semua nah, sini ini nggak usah pikir bang, kita ngomong dulu di sini. Udah bang, sini dulu. Ya, tanggung jawab aja nanti. Tanggung jawab aku nggak takut bang, mobil saya sudah lunas. Sini rapor, nah gitu. Semuanya menghindar. Besok aja jumpa aja.